أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Marilah senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur atas segala nikmat yang Allah berikan di pagi hari ini, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga hingga nikmat sempat sehingga kita bisa hadir di tempat ini untuk menunaikan sholat sunnah Idul Fitri di tahun 1444 Hijriah atau 2023 Masehi. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumul kiamah nanti. Dari pagi yang cerah ini kita bertakbir berbondong-bondong mendatangi masjid-masjid atau tempat-tempat yang digunakan untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Kita ramaikan hari besar Islam sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan anak-anaknya dan istri-istrinya untuk keluar mendatangi tempat salat Id pada hari raya. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan membacakan susunan acara dan tata tertib salat Idul Fitri 1444 Hijriah atau 2023 Masehi. Susunan acara salat Idul Fitri 1444 Hijriah 2023 Masehi. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, laporan ketua panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Ganang Budi Santosa. Yang ketiga, pengumuman. Khotib salat Idul Fitri pada hari ini kami datangkan dari Sumatera Barat, tepatnya di Solok, Haji Mulyadi Badi Amin dari Solok, Sumatera Barat. Dan imamnya salat Idul Fitri adalah Ustadz Hamdan Syakirin SAG. Adapun tata cara salat Idul Fitri 1444 Hijriah atau 2023 Masehi. Yang pertama, jamaah dimohon menempatkan diri di shop-shop yang telah disediakan. Yang kedua, jamaah dimohon mengumandangkan takbir yang dipimpin oleh imam takbir. Yang ketiga, saat khutbah berlangsung, dimohon jamaah untuk tenang dan membantu kelancaran jalannya kotak infak. Yang keempat, pengumuman-pengumuman. Dan satu lagi di akhir acara sholat Idul Fitri kepada warga
RT 02 RW 06 dan jamaah masjid untuk tidak pulang dulu karena kami RT 1, RT 2, RT 3 kita ada salam-salaman bersama-sama di depan masjid sampai dengan pos kambing RT 02. Demikian pengumuman dari kami. Berikut susunan acara. Kita mulai sholat Idul Fitri di pagi hari ini. Dan acara kedua yaitu pengumuman Ketua Panitia Idul Fitri 1444 Hijriah yang akan disampaikan oleh Dr. Andes Ganang Budi Santoso. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin yang berbahagia. Jamaah sholat Idul Fitri 1444 Hijriah 2023 Masehi di Jalan Matuaraya Karangasem RT 2 RW 6 yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tidak lupa dan tidak bosan untuk selalu bersyukur kepada Allah dengan bacaan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, jamaah sholat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan membacakan beberapa kegiatan Masjid Baitus Syukur di bulan Ramadan 1444 Hijriah 2023 Masehi. Kegiatan yang diadakan di Masjid Baitus Syukur yang pertama yaitu pengumpulan infak dan sedekah yang kemarin sudah terkumpul sejumlah Rp44.450.000. Kemudian yang kedua, pengumpulan zakat fitrah dan infak. Acara yang ketiga, kegiatan-kegiatan. Yang pertama yaitu sholat tarawih dan ceramah Ramadan. Kemudian ceramah ba'da subuh yang diisi oleh remaja. Dan kegiatan tadarus Al-Quran dan khataman. Dan alhamdulillah pada bulan Ramadan ini sudah khatam 3 kali. Sedangkan selanjutnya yaitu pengajian tafsir Al-Quran yang diadakan setiap hari Jumat ba'da subuh sampai suruk. Dan selanjutnya yaitu pengajian Nuzulul Quran. Dilanjutkan dengan pengajian jamaah masjid jelang buka puasa yang diadakan setiap hari Sabtu yang diikuti oleh jamaah masjid Baitus Syukur dan sekitarnya. Dan setiap hari di masjid Baitus Syukur menyelenggarakan atau menyediakan takjilan baik untuk anak-anak maupun untuk jamaah. Selanjutnya ada juga kegiatan pengajian silaturahmi jamaah IPHI Ranting Karangasem. Dan menjelang Lebaran kemarin diadakan pasar murah untuk masyarakat di sekitar Karangasem. Selanjutnya ada juga penyampaian bingkisan Lebaran untuk guru TPA, marbot dan khotib sholat Jumat. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk pembagian zakat fitrah sudah dilaksanakan kemarin dan zakat fitrah yang terkumpul berupa beras sebanyak 801,5
1,5 kg. Sedangkan infak atau uang yang terkumpul Rp440.000 dan alhamdulillah sudah disalurkan kepada yang berhak. Selanjutnya ini ada titipan dari P2A Karangasem, di mana di Kelurahan Karangasem ada masjid dan musola 21. Jadi jumlah masjid dan musola di Karangasem ada 21 yang telah mengumpulkan zakat fitrah berupa uang sejumlah Rp5.470.000. Sedangkan zakat fitrah berupa beras 9.470,2 kg. Zakat mal terkumpul 29.525.000 dan sedekah terkumpul Rp5.638. Demikian pengumuman dari Masjid Baitul Syukur dan P2A Karangasem. Hadirin jamaah sholat Idul Fitri yang berbahagia dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kami atas nama pengurus masjid dan takmir mengucapkan terima kasih kepada semua, baik itu jamaah takmir maupun warga yang telah mendukung dan mensupport kegiatan di Masjid Baitul Syukur berjalan dengan baik dan insya Allah barokah. Kami atas nama pengurus dan takmir mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga amal baik saudara dan jamaah sekalian diterima dan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang lebih besar. Akhirnya dari saya dan pengurus mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Akhirul kalam, bila taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.